Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa YouTube semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan serta kelimpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbil alamin. Sebelum lanjut, kami ucapkan terima kasih pada kalian semua yang telah menonton video-video kami serta pada kalian semua yang telah berlangganan di channel kami. Semoga video-video kami bisa memberikan manfaat kepada kalian semua. Amin ya Rabbil Alamin. Sebelum lanjut sahabatku, silahkan tekan tombol subscribe supaya sahabat-sahabatku semuanya selalu menerima informasi terbaru dari channel kami. Nah, sahabat-sahabatku, di video kali ini kami akan membagikan secara khusus pada kalian semua mengenai cara untuk menghitamkan rambut putih ya. Menghitamkan rambut putih dengan alami hanya menggunakan tiga bahan saja ya. Ini ada minyak zaitun, kemudian 1 sendok makan minyak kelapa. Bagusnya minyak kelapa ini yang ditanak sendiri ya, tapi kalau nggak ada ya pakai minyak bimoli itu sudah bagus juga. Kemudian ada kopi kapal api, ini 1 sendok teh juga ya. Ini minyak kelapanya 1 sendok makan. Kemudian kita tambahkan minyak zaitunnya 1 sendok teh. Seperti ini. Lalu tambahkan kopi bubuk. Kopi bubuknya sembarang ya. Mau menggunakan kapal api yang ditumbuk itu lebih bagus, atau kopi yang dari Toraja itu juga lebih bagus. Tapi kalau nggak ada, menggunakan kopi kapal api itu sudah bagus juga. Setelah itu aduk sampai merata ya, seperti ini. Nah, setelah merata seperti ini, lalu diaplikasikan pada rambut ya yang ditumbuhi uban maupun yang tidak ya, di sekitarnya yang belum ditumbuhi itu juga bagus diolesi dengan ramuan ini. Ini membuat rambut hitam kemilau. Ini diaplikasikan pada rambut saat mau mandi ya, 30 menit sebelum mandi. Ini dioleskan dari akar sampai ujung rambut. Lalu diamkan selama 30 menit. Dan cara pakainya juga sangat gampang ya. Cukup dioleskan seperti ini pada akar sampai ujung rambut. Ini dipakai 1 kali sampai 2 kali dalam seminggu, harus rutin ya, jangan sampai terputus sampai rambutnya berubah menjadi hitam hitam kemilau ya. Ini bisa mengatasi rambut beruban, rambut merah, dan rambut keabu-abuannya. Ini akan mengatasi masalah-masalah rambut. Yang penting rutin dipakai 1 sampai 2 kali dalam seminggu. Ini ampuh yang menghilangkan uban dan membuat rambut hitam kemilau, sehat
serta hitam kemilau. Nah, demikianlah video dari kami. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Demikianlah informasi yang bisa kami berikan. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Nah, buat sahabat-sahabatku yang memiliki tambahan informasi, kritik, saran, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan buat sahabat-sahabatku yang merasa video ini bermanfaat, silahkan like dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.